Halo teman-teman, terbukti membayar ya aplikasi penghasil uang di mana di sini teman-teman tugas dan cara untuk menghasilkan uangnya sangat mudah sekali. Dan di sini teman-teman untuk cara melakukan penarikan dari aplikasi ini bisa kita gunakan metode penarikan bank ya. Jadi di sini sudah dibayar sebesar Rp72.100 dari BCA Sentra Set. Jadi di sini teman-teman bisa kita lihat ya, nama aplikasinya adalah aplikasi Rise ya. Jadi di sini bisa kita lihat teman-teman, untuk bisa mendapatkan uang dari aplikasi ini ataupun untuk cara melakukan penarikan, di sini bisa kalian lihat setiap kita mengajak pengguna baru kita bisa mendapatkan Rp25.000, seperti yang kita jelaskan di video sebelumnya bahwasanya untuk cara mendapatkan yang Rp25.000 ini yaitu pengguna wajib menggunakan kode undangan dan melakukan investasi, baru pengajak dan juga yang diajak bisa mendapatkan bonus sebesar Rp25.000 tersebut ya. Lalu cara untuk bisa melakukan penarikan setelah bonus investasi ya, setelah bonus investasi ini selesai diproses seperti ini bisa kalian lihat ya, reward yang seperti ini ya, sudah terbentuk investasi dan ini sudah bisa kita melakukan penarikan. Namun untuk melakukan penarikan misalnya seperti yang kemarin ketika saya melakukan penarikan karena di sini belum dicairkan kemarin, maka itu belum bisa kita lanjutkan untuk melakukan penarikan berikutnya. Nah, setelah ini selesai ya, karena ini sudah selesai teman-teman penarikannya seperti ini Rp75.000, saya menggunakan bank Neo Plus ya. Sini untuk penarikan. Jadi di sini sudah masuk sebesar Rp72.100, artinya potongannya Rp2.900 ya. Total kita dapat Rp72.100 teman-teman. Ya, ini di penarikan yang Rp75.000. Nah, cara kerjanya cukup dengan mengajak pengguna baru ya seperti ini, dan kita klik dan sini teman-teman. Oke, kode referral kita masing-masing di sini bisa kita lihat ya, dan setiap teman menggunakan kode ya seperti ini itu dia mendapatkan Rp25.000 dan pengajak juga mendapat Rp25.000, dengan catatan pengajak juga wajib mempunyai saldo di akun Rise ini sebesar minimal Rp50.000. Oke, cukup dengan membagikan di media sosial kalian yang kalian miliki. Dan setelah teman kalian berhasil bergabung dan melakukan investasi sebesar Rp50.000 dan kita dapat Rp25.000 ya. Jadi ini status-status untuk bonus yang kita dapatkan. Nah, misalkan seperti ini masih dalam proses ya. Ini masih belum kita dapat ya. Apabila ini sudah selesai, pembelian berhasil, maka di sini udah bisa kita tarik. Contoh saya akan melakukan penarikan di sini ya. Karena di sini diwajibkan untuk mempunyai saldo minimal Rp50.000, maka di sini saya coba melakukan penarikan di 115 ya. Coba kita tarik 115.000 teman-teman ya. Kita akan tarik seperti ini 115.000. Ya. Seperti ini. Kemudian kita klik carikan unit investasi. Kemudian kita klik lanjut. Nah, berikutnya di sini kita oke. Dan berhasil ya, kita melakukan pencairan dana. Estimasi untuk masuk saldo yang telah kita tarik teman-teman itu 5 sampai 7 hari ya, paling lama 7 hari. Dan di sini bisa kita lihat riwayat penarikan kita ya, dari history. Di sini teman-teman bisa kalian lihat ya, jual Rp115.000 ya, masih dalam proses. Apabila nanti statusnya di sini sudah selesai, maka bonus itu akan masuk ke rekening yang telah kita hubungkan ya. Jadi intinya di sini teman-teman untuk bisa mendapatkan uang itu sama-sama memiliki saldo dan kemudian teman yang kita ajak itu wajib melakukan investasi ya, seperti itu ya. Oke. Jadi buat kalian yang mungkin sudah bergabung dan bertanya kenapa bonus itu tidak masuk seperti itu. Nah, itu dia tadi wajib kita melakukan persyaratan yang utama, teman yang kita gunakan kode referral harus ada saldo dan kemudian yang menggunakan kode referral kita harus melakukan pembelian investasi. Contoh ya, untuk melakukan pembelian investasi kalau misalnya tampilan kalian sudah seperti ini
Ya, bisa kalian lihat di sini di bawah, bisa langsung kalian pilih nominal yang seperti ini. Ya, misalkan 50.000 seperti ini. Oke, kalian langsung klik di sini investasi. Oke, kemudian kalian klik di sini investasi. Ya, jadi untuk biaya administrasi untuk melakukan investasi di sini, kalau misalnya kita menggunakan akun bank, itu ada biaya yang berbeda-beda, ada yang 3.000 dan ada juga yang 5.000 kalau nggak salah ini ya. Coba kita lihat. Nah, di sini 3.000 rata-rata ya. Ini ada yang 5.000 kalau dari BRI sama BNI dan juga Permata ataupun Mandiri. Nah, biaya gratis kalau misalnya kalian mau melakukan investasi di sini bisa kalian isi melalui Alfamart, Alfamidi ataupun Indomaret, dan di sini ada juga dan plus dan ya. Jadi bisa kalian gunakan yang metode ini di bawah. Itu gratis untuk biaya admin, tidak ada untuk biaya adminnya seperti itu. Caranya seperti apa? Di sini teman-teman tinggal kalian klik, misalkan seperti ini. Kalian klik. Kemudian kalian klik investasi. Oke. Nah, setelah kalian klik investasi seperti ini, kalian tunjukkan kode barcode ini di kasir Alfamidi ataupun Alfamart yang di mana kalian mau isi. Ya, setelah kalian tunjukkan ini, maka kasir nanti akan melakukan pembayaran. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kalian sudah berhasil untuk mengisi, nanti bisa kalian lihat di sini untuk saldo kalian. Ya, saldonya apakah sudah masuk atau tidak. Jadi nilainya nanti masuk di sini teman-teman. Ya, nilai saldo kalian yang telah kalian investasikan ataupun yang lagi dalam proses. Oke. Jadi untuk melakukan penarikan dari sini ya, dari today, kemudian kalian klik nominal saldo kalian, berikutnya kalian klik tarik di sini. Kemudian masukkan jumlah. Oke. Jadi kira-kira begitu. Nah, untuk melakukan pendaftaran bisa kalian lihat di bawah deskripsi ada linknya nanti. Di situ ada untuk cara melakukan pendaftaran di aplikasi RAS ini. Jadi ini harus melakukan KYC teman-teman ya, dan diusahakan nama yang kalian daftarkan atau data kalian yang kalian daftarkan di aplikasi RAS ini sama dengan data yang kalian gunakan untuk melakukan penarikan. Ya, itu sangat penting karena untuk penarikannya nanti begitu. Ya, jadi uang yang kita investasi bisa kita tarik kembali. Oke teman-teman. Nah, jadi kira-kira begitu. Semoga bisa bermanfaat. Buat kalian yang masih belum bergabung, silahkan bergabung dan hasilkan uang di aplikasi RAS ini. Oke. Cara untuk menghasilkan uang cukup dengan mengajak pengguna baru, dan juga bisa kalian ikutin promo-promo yang tersedia di aplikasi RAS. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.